Ketua Bayangkari Cabang Polres Metro Jakarta Utara, Ibu Emma Sujarwoko, mengunjungi Polsek Kelapa Gading dalam rangka kunjungan kerja sekaligus meninjau Kampung Tangguh yang berada di Pegangsaan 2, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya di Kampung Tangguh, Ketua Bayangkari memberikan bantuan sosial kepada warga sekitar. Selain itu, mereka juga melakukan penanaman bibit tanaman konsumsi seperti jahe dan sereh. Juga melakukan panen bayam, kangkung, dan juga ikan lele. Kemudian, niat kami, tujuan kami memberikan bakti sosial di sini adalah untuk menyerahkan sumbangan berupa bibit tanaman toga. Kenapa tanaman toga? Karena pada saat pandemi ini yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, masyarakat kita, selain untuk mencegah juga bisa mengobati dan menangkal virus COVID-19. Kedepannya, apabila tanaman-tanaman tersebut sudah bisa dipanen, itu bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, salam Tribrata.